emak-emak COD suka dan dukanya. Pesatnya industri komunikasi tidak terbendung di era 4.0 ini. Munculnya media sosial melalui aplikasi gadget mendobrak keterbatasan komunikasi lintas sektoral. Fasilitas komunikasi canggih ini juga menjadi sebuah peluang bagi emak-emak guna menjual jasa distribusi dengan memanfaatkan media sosial, cash on delivery atau dikenal dengan COD, sontak menjadi tren usaha yang merambah hingga warga masyarakat bawah. Kita diresmikan oleh Bupati Gunung Kidul, Bapak Hasunaryanto, 24 September 2021, Mas. Anggota dari mulai sebelum peresmian, pada mulanya awalnya itu sekitar 170-an. Kita menjadi sekarang hingga saat ini 385 orang yang tercatat sebagai anggota. Jadi ketika nanti orang mau bergabung di Ponco COD, itu wajib mengisi formulir keanggotaan dulu. Ya, banyak ya, dari sayuran ada, buah-buahan ada, lauk pauk ada. Mungkin lebih banyak ke hasil-hasil panen ya, dari macam petani, peternak, itu dari kayak misalkan kemarin panen jagung, panen kedelai, sekarang edamame, terus buah-buahan dari mulai pisang, pepaya, itu juga banyak. Kapan mulai buruh COD ini? Awal mulanya itu udah lama ya, Mas. Saya itu ikut COD itu tahun 2013. Itu udah apa? Berdagang COD kayak gini, cara online. Terus pertama itu COD di segala tempat. Tapi alhamdulillah kita dikasih wadah tempat COD di Musole ini. Jadi kita bisa satu tempat COD-nya di Musole ini. Ya, kendalanya itu mungkin terpaut modal juga, modal terus kalau ada dagangan yang di cancel itu loh, itu kan jadi kendala juga. Nanti kan modalnya jadi nggak bisa untuk diputar lagi gitu. Utama saya kan dagangan saya kikil sapi itu. Untuk omsetnya nggih kira-kira ya di 50 sampai 100 ribu itu, kalau tergantung pendapatan atau hari itu pendapatan yang memesan itu berapa gitu, karena kan tidak mesti gitu. Pagi itu kan ngajar, nanti sampai siang jam 1 atau jam 2 itu kan pulang. Habis itu saya belum COD, saya masih private les dulu. Nah, private les dulu sampai jam 3 atau setengah 4, nanti habis itu baru COD. Ya, harapannya itu mungkin untuk merubah perekonomian lah, kita untuk lebih baik lagi.